Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry video kali ini ya, berkenaan dengan cakap-cakap belakang yang mengatakan Presiden PJR Tuan Azmi menarik handbrake ataupun memberhentikan ataupun yang lebih tepat lagi menarik diri daripada perjuangan KWSP bersasar. Adakah cakap-cakap belakang itu benar? So dalam entry kali ini aku nak jawab. Segalanya tidak benar. Segalanya tidak benar. Aku menyangkal dengan setegas-tegasnya bahawa pihak PGIR dan Tuan Azmi Mohamad Tahir selaku presidennya tidak akan berganjak, tidak akan berhenti dan tidak akan menarik handbrake dalam tuntutan KWSP bersasar. Cuma yang harus kita faham, okay, hari raya dah nak menjelang. Okay, dalam sepanjang satu Syawal tu, hari raya, tidak ada pejabat kerajaan yang akan buka. Tidak ada ahli parlimen yang akan ada masa untuk melayan macam-macam hal. Dan menteri-menteri pun sama, pegawai-pegawai atasan KWSP pun sama. Maka akan adalah waktu untuk berdiam seketika, dari kerana perayaan. Kita ibaratkan macam satu time off lah untuk tuntutan ni. Kerana nak tuntut macam mana kan? Sebabnya semua orang yang nak dimajukan untuk tindakan selanjutnya bercuti, bercuti hari raya, jadi itu bukan bermaksud terhentinya perjuangan tuntutan KWSP bersasar. Anda silap jika berfikir macam tu. Maka dengan ini aku dengan tegas mengatakan tidak. Tidak ada tarik handbrake ke, U-turn ke, parking ke tentang tuntutan KWSP bersasar. Ia tetap diperjuangkan, cuma mungkin akan berehat seketika untuk satu Syawal, dua Syawal tu. Tapi bila buka sahaja semua pejabat, semua kementerian, maka tuntutan akan diteruskan semula pada orang-orang yang berkenaan ni. Orang-orang yang berkenaan ni akan cuti pada hari perayaan. Dan kita ikuti sedikit kata-kata daripada Tuan Azmi menasihati pencarum semua agar bersabar sebenarnya di musim perayaan ni. Jom, kita tengok dulu. So, dan pada masa sama, banyakkan berdoa kepada Allah. Minta Allah ringankan ujian yang diberikan dan mudahkan rezeki, panjangkan usia, berikan kesihatan yang terbaik. Itu je lah yang kita boleh minta. Jadi saya boleh katakan mereka yang nak menuntut KWSP ni jumlahnya tak ramai sebenarnya. Tak ramai. Tak macam tuntutan 10K one off. 8.1 juta yang memohon. Dan saya sangat pasti yang betul-betul terdesak ni tak sampai pun jumlah itu. Dan itu sebabnya pada pengeluaran 10K one off yang lalu, pengeluaran secara pukal dengan guna caption, siapa nak keluar, keluarlah. Tak nak keluar, diamlah. Tapi dalam dunia sekarang, senang ke susah ke, siapa tak nak duit. Baik, jadi itu dia. Dapat dengar dengan jelas apa yang dinyatakan oleh Tuan Azmi. Mana tak rembrek. Jangan timbulkan suasana panik. Komen-komen yang berbaur sebegitu telah selamat sampai ke bulan. Tapi korang boleh tengok video ni dan korang boleh hadap dah hadam. Jangan patahkan semangat orang. Semangat tidak akan luntur. Ingat tu, perjuangan tetap perjuangan. KWSP bersasar memang sangat diperlukan. Lambat dengan cepat je. Okey, kalau semua jelas, pendirian tetap pendirian, tidak akan luntur. Sekian banyak video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Bye-bye.